dampak di khususnya di wilayah RW 05, yang di sini RT 05 RW 05 ada 5 rumah yang terkena dampak. Satu rusak berat, di sini ada juga rusak lumayan berat tapi nggak begitu parah. Ada juga yang beberapa rumah lagi yang lebih parah. Tapi untuk di desa Pasir Angin sendiri itu khususnya di RW 05 ada di 3 RT. Jadi yang terkena dampak angin paling dulu di RT 01 desa Empang Kampung Cikatapis, RT 3 RW 5, RT 2 RT 4, RT 4, RT 3 dan RT 5 khususnya di sini. Jadi yang terparah adalah di RT 05 di sini, ada di RT 04 itu ada kurang lebih 5 rumah juga yang terkena dampak. Di RT 03 ada 2 rumah yang terkena dampak. Ya. Dari kronologis kejadiannya itu seperti apa, Pak? Kronologis kejadian kemarin hujan sangat deras sekali, kurang lebih jam 16.00 itu disertai angin kencang dan seperti ini yang sangat hitam pekat di hitamnya. Dan di sini mulai terasa bahwa angin tersebut adalah angin puting beliung. Ini seperti itu. Ya, untuk penanganannya dari Karang Taruna sendiri, penanganan pertama hingga kedepannya akan seperti apa, Pak? Untuk penanganan dari kami Karang Taruna, yaitu pertama kami melakukan asesmen. Pertama kejadian, kami pasca bencananya harus terjun langsung ke lokasi titik bencana. Terus kami pun tanggap darurat bencananya ialah kami turun langsung secara fisik, yaitu membantu apa yang kita bisa lakukan di lokasi. Yang dilakukan setelah itu kami pun melakukan evakuasi secara membantu masyarakat yang terkena dampak, yaitu memberikan asbes, kayu dan lain-lain secara materialnya. Terus juga kami kedepannya tetap akan lebih meningkatkan kewaspadaan pertama, kedua akan lebih peduli lagi terhadap masyarakat, akan selalu ada dalam di tengah-tengah. Ya, awal mula nama dari ini aja, apa, dari alam aja, seperti angin dan hujan gitu. Iya, ada berapa yang terdampak, Pak? Malam sih laporan ke saya ada 24. Ternyata 24 itu dengan desa Cipayung ya. Jadi yang jelas mah di desa Pasir Angin yang kena warga saya hanya 8 orang. Truk kalingan ringan dan berat gitu. Ya, dari kerusakannya itu rata-rata kerusakannya apa aja, Pak? Ya mungkin kalau berkaitan dengan angin mah itu asbes. Tapi saking kencengnya angin kan jadi kebawa batako juga itu. Ya mungkin saya menghimbau hati-hati aja. Seperti rumah yang di dekat tebing gitu. Karena kan daerah Pasir Angin ini beda dengan wilayah yang lain. Rabia tanahnya dan adanya di atas posisinya lagi. Sebenarnya saya juga kalau ada hujan begitu dengan angin di rumah tidur juga udah nggak nyenyak. Takut ada yang telepon laporan rumah warga. Takut ada ini apa? Ada warga yang kena gitu. Udah kurang enak lah, kurang nyaman tidur juga. Ini sedang pemberlakuan PPKM berbasis mikro yang diinstruksikan oleh Bupati hari ini. Oh, kalau kaitan dengan pandemi itu, tetap saya juga menghimbau kepada pila-pila. Artinya yang mau, yang izin datang ke Resma udah nggak jelas, udah nggak bisa. Kalau misalkan ada organ apa di pila atau dari keluarga besar dari Jakarta ke pila ke sini, kalau ada 5 mobil 10 mobil udah nggak bisa. Akan ada tindakan tegas. Iya, kalau 10 mobil berarti kan kali 3 orang juga udah berapa orang? Udah 30 berarti. Nah ini kan ditambah lagi, soalnya dipertanyakan lagi sampai tanggal 8 Maret. Ketika misalkan ada yang menggelar acara seperti itu akan ditindak tegas seperti itu? Oh, ditindak.
penindakan tetap lanjut.